Pemirsa, 2.000 santri dari tingkat pelajar di Kota Sragen, Jawa Tengah melakukan pawai ta'aruf menjelang Ramadan. Kegiatan ini merupakan pawai menyambut bulan suci Ramadan. Ribuan santri dari Kota Sragen, Jawa Timur, dari Sragen, Jawa Tengah, ini berjalan kaki dari depan rumah dinas bupati menuju ke alun-alun Sasono Langen Putro di Sragen dan juga ke Masjid Raya Al-Falah. Sejumlah siswa meramaikan membawa balon dan ada yang membawa poster serta spanduk berisi menyambut Ramadan. Dengan digelarnya pawai Ramadan ini memberi edukasi pada anak-anak untuk menyambut gembira bulan suci Ramadan. Untuk tamu agung yang diberikan oleh Allah kepada kita.